Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Saragi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang syair lagu. Di buku kamu, di tematik A, ada di halaman 43. Syair lagu itu berjudul Gembira Berkumpul. Nah, sebentar lagi ibu akan menyanyikan. Setelah itu, anak-anak ibu akan ibu suruh menyanyikan kembali. Yuk, kita saksikan. Ayo kawan, ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan, jangan segan bersama, bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan, jangan segan bersama, bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan. Hari ini kita masuk ke subtema 2 pembelajaran 1 dengan tema hidup rukun. Subtema hidup rukun di tempat bermain. Tujuan pembelajaran dengan mendengarkan, menyimak, dan menyanyikan syair lagu Gembira Berkumpul. Siswa dapat memahami, menunjukkan, dan menulis kalimat ajakan. Nah, setelah kita membaca dan menyanyikan syair lagu tersebut, maka kita dapat mencari kalimat mana yang termasuk kalimat ajakan. Yang pertama, ada kalimat ayo kawan. Yang kedua, ayo berkumpul. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo, ayolah, mari, dan marilah. Contoh kalimat ajakan.
Mari kita belajar bersama. Kemudian, ayolah, jangan bermalas-malasan. Dari pembelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwa kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap anak-anak sekalian memahami tentang kalimat ajakan. Demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak didik kami semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dari Ibu. Bye-bye.